Welcome to my channel. Technology. Yuk kita intip proyek jet tempur yang dimiliki oleh Jepang. Salah satu proyek terbesar masa depan mereka adalah jet tempur Mitsubishi FX. Mitsubishi FX adalah pesawat tempur siluman generasi ke-6 yang saat ini sedang dikembangkan untuk digunakan oleh Japan Air Self Defense Force atau JASDF. Pesawat ini memiliki nama lain yaitu F-3. Pesawat ini dibuat untuk menggantikan armada F-2 JASDF. Mitsubishi Heavy Industries dan Lockheed Martin bekerja sama dalam pengembangan dan produksi pesawat ini. Pesawat ini diharapkan akan memiliki kemampuan superioritas udara mutakhir dan kemampuan multirole untuk mendukung operasi militer ASDF di masa depan. Beberapa teknologi yang akan digunakan dalam F-3 termasuk teknologi siluman dan mesin jet generasi baru. Namun, rincian lengkap mengenai spesifikasi pesawat ini masih belum dirilis secara resmi oleh pihak JASDF dan Mitsubishi Heavy Industries. Berikut adalah fitur menarik dari jet tempur Mitsubishi FX. Nomor 5. Desain dan teknologi. Jet ini diklaim akan memiliki radar yang mampu mendeteksi target pada jarak yang jauh serta memiliki kemampuan super canggih dalam menembakkan rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat. Selain itu, pesawat ini dibuat untuk memiliki kemampuan superioritas udara mutakhir dan kemampuan multirole untuk mendukung operasi militer ASDF di masa depan. Nomor 4. Avionik dan elektronik. Kabarnya, jet ini akan dilengkapi dengan teknologi canggih dalam sistem avionik dan elektronik yang bisa mendukung misi tempur dan menjamin keselamatan penerbangnya. Beberapa kemungkinan teknologi avionik dan elektronik yang akan diterapkan pada Mitsubishi FX adalah radar AESA, sistem navigasi inersia, komputer terpadu yang mampu mengumpulkan informasi di lokasi pertempuran, sistem komunikasi yang canggih, serta sistem pertahanan elektronik dan perang elektronik dengan teknologi yang lebih maju dari teknologi yang digunakan oleh pesawat tempur generasi sebelumnya. Nomor 3. Peran dan tugas. Mitsubishi FX bukanlah entitas yang bisa memiliki peran dan tugas, melainkan sebuah pesawat tempur siluman generasi ke-6 yang sedang dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Japan Air Self Defense Force. Sebagai sebuah pesawat tempur, tugas Mitsubishi FX adalah untuk mendukung operasi militer Jepang dan memberikan superioritas udara mutakhir dengan kemampuan multirole. Selain itu, sebagai pesawat tempur siluman generasi ke-6, Mitsubishi FX akan memiliki kemampuan teknologi yang canggih dalam sistem avionik dan elektronik yang berguna untuk mendukung misi tempur dan menjamin keselamatan penerbangnya. Nomor 2. Sejarah pengembangan. Mitsubishi FX adalah pesawat tempur siluman generasi ke-6 yang sedang dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Japan Air Self Defense Force. Pengembangan pesawat tempur ini dimulai pada tahun 2018 dengan tujuan untuk menggantikan armada pesawat tempur berusia lebih dari 20 tahun seperti F-2. Mitsubishi FX masih relatif baru karena proyek ini baru diumumkan pada tahun 2018. Namun, Mitsubishi Heavy Industries dan JASDF telah memulai penelitian dan pengembangan proyek ini sejak beberapa tahun sebelumnya. Proyek Mitsubishi FX ini bertujuan untuk menciptakan pesawat tempur siluman generasi terbaru yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjaga superioritas udara dan dedikasi pada operasi militer. Saat ini masih diperkirakan bahwa Mitsubishi FX akan terbang untuk pertama kalinya pada tahun 2027 dan kemungkinan akan digunakan secara operasional oleh JASDF pada tahun 2035. Dan informasinya, Mitsubishi FX akan dilengkapi dengan teknologi dan sistem elektronik yang sangat canggih untuk menjaga kinerjanya dalam lingkungan pertempuran modern. Sebelum lanjut pada nomor 1, silakan subscribe serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Nomor 1. Senjata. Tidak sedikit yang ingin mengetahui tentang kehebatan jet ini, termasuk kekuatan senjatanya. Sebenarnya, Mitsubishi FX tidak dirancang sebagai platform senjata utama, melainkan sebagai pesawat tempur generasi ke-6 yang sedang dikembangkan oleh Jepang untuk pasukan bela diri udara mereka.
Pesawat ini ditujukan untuk menggantikan Mitsubishi F2 yang saat ini masih digunakan dan diharapkan memiliki kemampuan yang signifikan lebih baik, termasuk sebagai platform siluman dengan sistem sensor, avionik, dan senjata canggih. Walaupun bukan merupakan platform senjata yang didedikasikan, Mitsubishi FX tetap mampu membawa dan meluncurkan berbagai jenis senjata udara ke udara dan juga udara ke darat, serta diharapkan menjadi pesawat tempur yang sangat canggih. Ya, itulah sedikit informasi tentang jet tempur masa depan Jepang yang dipublikasikan dengan nama Mitsubishi FX. Semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.